Saya sebut karena barengan tadi kan ya, nanti saya jawab kalian. Terkait dengan suspensi Stylo ini, apakah sama dengan Vario 160 ya, yang tanya tadi ya? Tiri ya, jawab silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau secara spesifikasi untuk suspensi belakang itu berbeda dengan Vario 160, itu dari seperti diameter spring dan tambah shock. Juga untuk di suspensi depan, karena memang ini mengangkut barang yang lebih lebar, artinya fungsi depan juga berubah, jadi lebih lebar dibandingkan dengan kayu suspensi. Itu kita terima kasih Pak Fredy. Kemudian terkait dengan sekarang apa sekalian? Sekarang 12 ini. Mending bisa bayar semua sendiri ya. Ya, kita mendapatkan keseluruhan. Sehingga kita ada studi juga waktu itu di next mobilnya bisa seperti apa, berat seperti apa, kita rangkum dari studi yang sudah kita lakukan dan kita sampaikan dan sesuaikan dengan konsep dari motor ini yang menunjukkan modifikasi dan teknisnya sih dipakai contoh petangkan kalau setahun ini cuma follower yang ada yang ada di semoga dia pas user sendiri yang bisa gak pakai apa video ke kalau bulan tahun sebelumnya nggak bisa karena memang secara ini ada bracket-bracket yang berbeda ya tidak memungkinkan sesuatu bisa sebetulnya banyak perubahan jadi mendingan beli baru mungkin nggak kiri nambah mungkin jadi memang ini kan naik kelas ya dia bisa jenio kopi naik kelas ke baik tadi ada pertanyaan ada dua pertanyaan Mas Ateng dan Mas Hendrik ya terkait dengan ESA memang produk baru kami ini masih menggunakan konsep ESA gitu ya jadi kalau secara kelebihan tentunya kita juga sama-sama tahu bahwa kita banyak kelebihan pada saat ini ya dengan adanya ini lebih ringan, lebih agile gitu ya dan tentunya berjalannya waktu memang sudah menjadi kami selalu melakukan improvement gitu ya jadi setiap kali kita melakukan produk itu gak akan sekali produk itu selesai itu ada proses-proses yang kita akan selalu melakukan evaluasi kemudian juga ada improvement-improvement tersebut dan tentunya teman-teman sekalian bahwa kita juga sudah mengeluarkan garansi 5 tahun terhadap semua frame ya. Sehingga tidak ada masalah kalau ada problem ada apa silahkan datang tentunya dalam masa garansi kita akan berikan solusinya jadi mungkin itu yang bisa kami jawab terkait dengan ESA. Jadi tidak usah khawatir meskipun pakai ESA gitu ya teman-teman juga tidak usah khawatir dan itu disampaikan juga pada pembaca, pada namanya followernya gitu ya bahwa ada jaminan 5 tahun yang diberikan sehingga tidak perlu dikhawatirkan mungkin itu yang bisa menjawab untuk terkait pertanyaan yang terakhir oke, sesi kedua